Hi, welcome back. Gue Yasmin Alvina. Jadi diri gue sendiri. Jadi udah berapa video sebelum ini gue berada di depan kamera, tetapi bukan sebagai diri gue yang asli. Emang aslinya kayak gimana? Kemarin udah parodiin Bu Siski, Bunda Maya, Ari Lasso, BCL, terus gue bikin karakter Barbara yang dengan rambut kribo. Nah sekarang saatnya gue untuk kembali lagi untuk mengeluarkan ya diri gue yang biasa-biasa saja ini. Oke, sebenarnya ada 4 produk yang dikasih sama Body Shop buat gue untuk kali ini, yaitu ada sabun batang, ada body scrub, ada ini dia sabun, dan ada body yogurt. Ini dia. Nah, ini semua rangkaiannya, keempat produk ini adalah rangkaian wewangian warm vanilla. Ya kan? Iya, warm vanilla ini. Vanilla tuh by the way aroma kesukaan gue, dan gue udah cobain ini semuanya kecuali yang ini, karena sayang mubazir yang ini dulu dihabisin baru nanti dipakai. Jadi gue mau kasih tahu, mungkin body yogurt dulu kali ya. Body yogurt itu apa sih? Ini kan juga termasuk produk yang lebih baru daripada yang lain-lain. Jadi waktu body yogurt ini keluar, gue juga kayak, gue pencinta yogurt by the way. Gue kayak aduh pengen banget. Ini apa sih sebenarnya? Ini tuh kayak sebenarnya teksturnya kayak lotion gitu, kayak mirip-mirip lah sama lotion atau body butter. Cuma teksturnya dia lebih ringan. Dia lebih ringan teksturnya. Kayak gini. Dan enaknya ini tuh lebih cepat kering dibandingkan dengan lotion biasa. Jadi kayak butuh waktu cuma 15 detik dari pengaplikasian buat body yogurt ini ke tangan, langsung deh nggak lengket dan bisa langsung pakai baju. Itu dia kelebihan dari body yogurt ini. Lalu yang kedua yang aku ingin bahas, yang gue ingin bahas adalah ini scrubnya. Oke, scrubnya ini, aduh, vanilanya lebih, bau vanilanya lebih manis lagi kalau di sini. Kalau di yogurt kan, kalian tahu sendiri kan, yogurt tuh agak ada sedikit asem-asem gitu. Cuma, ini ada slightly wangi asem gitu, wangi asem apa coba? Ada kayak rasa-rasa asem sedikit, tapi lebih menang bau vanilanya. Kalau yang ini tuh bener-bener kental, vanilanya tuh kental banget. Kalau mau lihat teksturnya seperti ini, ada bulir-bulirannya, lihat kan? Nah, ini dipakainya 2 atau 3 kali seminggu aja untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi, lengkap nih peralatan mandi gitu ya. Kalau gue rasa Body Shop tuh ngasih ini semua tuh untuk memanjakan diri di akhir tahun, udah menjelang tahun baru, biar lebih semangat untuk merangkai nanti resolusi tahun 2020 kayak gimana. Ya gak sih? Seperti biasa ya, Body Shop itu kalau ngirimin skincare atau apapun itu untuk tubuh kita dan wajah, makeup segala macam, pasti ada kayak semacam surat cinta gitu. Nah, di sini tuh ada kayak fakta-fakta terbaru. Kalau gue kan dapetnya nih yang warm vanilla kan, ternyata tuh ada juicy pear juga, ada rich plum juga, nggak cuma ini aja. And lucky me, gue dapet yang warm vanilla. Nah, aroma yang manis dari vanilla ini dipadukan dengan jasmine, sesuai nama gue Jasmine. Terus ada toffee juga, warm amber, agar menjadi perpaduan aroma yang manis, hangat dan menenangkan. Oh iya, butuh dong, namanya liburan, butuh ketenangan kan. Terus ada juga diperkaya dengan community trade vanilla extract dari Madagaskar, sehingga kamu hanya mendapatkan aroma vanilla terbaik. Fun fact-nya, bunga vanilla termasuk jenis bunga anggrek dari Meksiko Tenggara dan merupakan salah satu perasa tambahan yang paling kuno. Oh, emang gue kan suka yang jadul-jadul, jadi terbukti gue suka vanilla karena mungkin ini adalah bau-bau yang jadul gitu.
Oke, sekian dulu guys video kali ini. Semoga kalian terhibur. Semoga kalian juga bisa punya waktu untuk memanjakan diri kalian. Jangan lupa menyayangi diri kalian sendiri. Oh my god, gue motivator dari mana nih? Oke, akhir kata saya Yasmin Alvina, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.